Halo Kak Cantik, ketemu lagi dengan Tas Kloset. Oke Kak, seperti biasa ya, aku akan review ada 4 tas untuk setiap episode. Ini adalah tas second, tas bal ya Kak ya. Jadi silahkan Kakak kalau ada yang suka, di screenshot aja kemudian chat ke toko ya. Ini tas selected item, jadi kalau Kakak ada yang suka, langsung aja karena tas second itu nggak akan datang dua kali ya. Yang pertama, aku punya Gabriel Serut ya. Ini Gabriel Serut, bahannya bahan jeans, di bagian bawahnya ini bahannya bahan kulit ya. Nah, kita ukur dulu. Nih Kak, ukurannya di 22 ya. Kemudian lebar ke belakangnya di 10. Kemudian tinggi ke atas di sekitar, tunggu, di sekitar 22 ya, di sekitar 22. Ini bahannya bahan jeans ya, dia 3D seperti ini, sudah dibordir semuanya Chanel, terus kemudian di bagian sini ya, warnanya warna silver ya, semua HW warnanya warna silver. Oke, bagian samping seperti ini ya Kak. Untuk kulit jeansnya masih bagus, di sini ada pemakaian sedikit di bagian belakang, di bagian sini juga ada pemakaian ya. Tapi untuk di batoknya Kak, ini masih mulus banget ya, di batoknya masih mulus banget. Ini kulit ya, kayak Gabriel seperti biasa ya Kak, masih mulus banget batoknya. Oke, okay? Dia itu dia kayak gini Kak, dia makainya seperti ini, jadi Kakak bisa sampirkan ini di bagian pinggir atau bisa dijadikan sebagai backpack ya, backpack cantik lucu-lucu ya, yang buat ke mall, yang buat jalan-jalan manja lah ya. Oke, ini talinya seperti ini, dia ada dua warna ya, satu bagian sebelah sini dia agak hitam. Ini bukan yang korosi ya Kak ya, tapi dia memang warnanya agak black ya, black titanium. Kemudian yang bagian sini nikel warna silver ya Kak ya, seperti ini. Nah, kemudian kita buka dalamnya seperti ini ya Kak, dalamnya seperti ini, warnanya warna merah ya, salur-salur gitu. Satu kompartemen utama, kemudian di bagian belakang ada satu pocket ya Kak, ada satu pocket tanpa zipper. Kemudian di sini sudah ada tulisannya Chanel made in France ya, ini Chanel made in France, France-nya sudah mulai kabur. Kemudian di sini lengkap dengan hologram ya, hologramnya lengkap 8 angka ya, sudah tembus ya. Kemudian itu saja ya Kak, nih ada pemakaian tadi ya Kak ya, di bagian-bagian sini ya Kak ya, di bagian-bagian sini sedikit aja di bagian belakangnya, tapi overall masih oke banget, masih cantik. Ini Kak kasih aku di harga Rp620.000 aja, keren, pakai banget ya. Oke, kemudian kita next, berikutnya aku punya, nah aku punya YSL ya. HW-nya warna emas seperti ini ya. Terus kemudian kulitnya sendiri warnanya warna hitam, masih legam banget ya. Kita ukur dulu ya Kak. Ini size-nya size di 24 ya Kak. Kemudian lebar ke atas ke belakang itu di sekitar 8. Kemudian tinggi ke atas di sekitar 17 cm ya. Ukuran di 24,5 ya. Nih seperti ini, cantik ya. Ini sudah membentuk huruf Y ya, YSL. Di sebagian sini semua HW-nya warna emas ya Kak ya. Ini ada pemakaian sedikit aja ya. Kemudian bagian sini semuanya sudah sengloreng-sengloreng, semua sengloreng-sengloreng. Kemudian untuk besi-besinya dia sudah gepeng ya, besi-besi sudah gepeng. Bagian sini ya, kulit-kulit, kemudian di sini sudah ada embos sengloreng. Kulit fetter semua masih bagus ya, sengloreng entingnya sudah bergabung. Oke. Okay. Bagian depan seperti itu, bagian belakang seperti ini ya, bagian pinggir. Kulitnya Kakak bisa lihat di bagian ujungnya, sekalian aku kasih lihat ya, masih mulus banget ya. Ini masih mulus ya. Ini kita buka Kak, dia pakai kancing magnet seperti itu. Kemudian di bagian dalam ya Kak, seperti ini ya, kondisinya masih bagus ya, bibir-bibir masih cantik, nggak ada yang kelupas sama sekali. Bagian sini sudah sengloreng Paris, entingnya sudah bergabung ya Kak ya. Dia ada dua kompartemen utama ya, kompartemen yang paling besar yang paling depan ya. Dia innernya seperti ini, dia pakai polyester gitu ya Kak ya. Kemudian di bagian tengahnya dia ada pocket berzipper ya, zippernya sudah sengloreng Paris ya Kak. Kemudian di bagian belakang dia ada satu kompartemen, ada satu pocket berzipper ya Kak. Ada satu pocket berzipper, kemudian di sininya sudah ada nomor seri dan made in-nya Itali, nomor serinya ada di sebelah sini ya Kak ya. Semua zipper-zipper sudah
Seng loreng ya kak, sudah seperti itu ya. Ini cantik pakai banget seng loreng ya, HW-nya warna emas ya, gold hardware GHW kalau orang bilang ya kak ya. Ini kasih aku di harga Rp750.000 aja. Di Rp750.000 aja kulitnya masih cantik banget, masih aman banget ya tuh. Rp750.000. Kemudian next ya kak, aku punya LV. Ini LV-nya kayak LV setengah lingkaran gini. Ya, cantik banget warnanya, warna putih monogram ya kak ya. HW-nya warna emas, dia kotak-kotak seperti ini ya. Kita ukur dulu ya kak Shay. Ini kak, size-nya di 18, tingginya di sekitar 17, kemudian lebar ke belakang itu di sekitar 6,5 cm ya. Ini kulit ya, ini kulit. Nih seperti ini ya, HW-nya warna emas, bagian sininya sudah luwih pitong ya, bagian pinggir. Ya, bagian pinggirnya seperti ini. Ya, Kak, masih bagus. Ini kulit, ya. Ini sini sudah Louis Vuitton. Ini tasnya bisa kakak sling, bisa kakak shoulder. Ya, bisa kakak sling, bisa kakak shoulder. Ya, Kak, untuk bagian luar masih oke banget, masih aman banget, ya, Kak, ya. Kemudian kita buka. Ini bukanya begini. Ya, nih, kayak gini, ya. Tuh, ya. Kemudian dibuka, di bagian dalamnya dia pakai kanvas ya, bagian dalam dia pakai kanvas, masih cakep HW-nya. Bibir nggak ada masalah kehidupan ya kak. Kemudian dia ada satu kompartemen aja ya, semuanya kanvas warna merah. Ada satu poket tanpa zipper di bagian belakang, Louis Vuitton Paris Made in France. Kemudian nomor serinya ada seri SP di tahun 99 ya. Seri SP di tahun 99 ini udah tembus ya kak, udah tembus juga, kakak bisa cek dulu ya kak. Nih seperti ini, kondisi masih aman ya kak ya. Ini kasih aku di harga Rp720.000 aja. Ini Rp720.000 cantik banget nih ya, Rp720.000. Oke, next ya kak, yang terakhir aku punya Sally. Ini bagus banget kak sebenarnya. Mantep ya, ini mantep selingnya. Nih ya, ini ukuran selingnya. Ini ada seling sling ya kak ya. Ini ada seling sling ya kak. Long strapnya dia pakai kulit. Nah, kayak gini. Long strapnya dia pakai kulit, klasik sekali ya. Ini tasnya berat ya. Ini tasnya berat, mantep ya. Ini kita ukur dulu size-nya. Ini size-nya di 22, kemudian tinggi ke atas di 18. Lebar ke belakang di sekitar 4-5 cm. Ya, Kak. Kotor. Nah, ini Kak, dia tuh kanvas super tebal. Ini kanvas super tebal. Ya, Kak, di sini kulit. Di sini HW, warnanya harusnya warna gold, tapi dia sudah pemakaian ya, udah hampir habis goldnya. Di sini selingnya cantik sekali, tipis dan dalam. Ya kak, di sini sudah ada Paris ya, jadi seling Paris, bukan cuma seling doang. Lengkap dengan emboss-emboss untuk menunjukkan logonya dia ya. Kulitnya masih aman ya, kemudian kanvas-kanvasnya masih oke ya kak. Di sini seline Paris ya kayak ini, aku nggak tahu dari sananya masih ada begituan seline Paris. Kemudian untuk fetter kakak bisa lihat kulitnya bagus banget kak, kulit bagus banget ya tuh ya, fetternya juga masih rapi ya kak tuh ya. Nah tapi dia agak kotor debu ya tuh. Ya dia agak kotor debu ya kak ya tuh, di bagian sini juga. Ini perlu di spa kalau aku bilang ya, ini perlu di spa ya kak ya. Kemudian dia long strapnya pakai tali kulit seperti ini ya. Di sini sudah tulisannya seling kak, ini selingku beda ya kak ya. Nih lihat, ini aku udah kalau udah bilang ini berat, ini keren. Nah itulah dia ya, tuh seling ya, jahitannya bagus, kemudian embosannya bagus. Di sini juga sudah seling ya. Ini materialnya beda banget, cuman sayang aja dia kotor, itu aja. Kakak tinggal di sini ya kak ya. Nih, dibuka seperti itu. Di sini sudah selin Paris, lihat rapi banget tuh. Aku kasih lihat jahitannya ya, rapi sekali ya kak ya. Kemudian bagian sini jahitan masih aman, bibir masih oke. Ya, ini ada pemakaian di sebelah sini ya. Warnanya habis di sebelah sini ya. Tapi kalau kulitnya masih aman. Dia ada 1, 2, 3 kompartemen ya. Kompartemen utamanya ada di tengah sini ya kak ya. Dalamnya full kulit sapi muda seperti ini
ya kak ya. Di sini ada embosan cell made in Italy, ya. Di sini ada embosan made in Italy. Kemudian di bagian tengah seperti ini ada satu pocket, ya, satu pocket berzipper. Zippernya juga sudah selin. Ini kak, zippernya sudah selin Paris. Kemudian di bagian belakang ada satu pocket tanpa zipper, ya kak. Tuh, innernya masih bagus banget pokoknya. Masih keren banget ya. Made in-nya made in Italy. Ya, nomor serinya ada di sini. Nomor serinya ada di sini, di dalam sini. Cantik, bagus, rapi ya kak ya. Di bagian sini bukan tempelan, ini udah asli dari dia. Ya kak ya. Cantik banget sih Selin, dia hanya kotor. Sama di sini ada pemakaian. Nih ya kak, di sini ada pemakaian. Di sini ada pemakaian. Ya kak ya, ini cantik pakai banget, selinnya beda kak. Kalau bagus mulus aku akan kasih dia 1,2. Tapi ini kakak bisa ambil di harga 670.000 aja. 670.000 beda banget selinnya ya. Nih, cakep banget ya. Oke, itu aja kak, aku sudah review ada 4 tas untuk episode kali ini. Silahkan kakak kalau ada yang suka di screenshot kemudian chat ke toko melalui WA di nomor 08-17-277 sama pengiriman kami dari Bandung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.